niki begalan niki biasane ditampilaken wontening hajatan-hajatan. Nah, begalan niki mangke wonten kalih pelaku, pelaku sing setunggal niku tukang begale. Nah, sing setunggal niki betah barang-barangnya sing ajeng dibegal. Barang-barang niki barang-barang sing pun ratusan tahun kesana. Nek seniki tah jane gane gawane HP, kamera, laptop, kaya diake sing begal ya, nu barang-barang kaya niki yang tukang begal ya, nu tukang ngedrok. Mungkin atus panjenengan pirsani niki tukang begal sing biasane dikongkon nang pihak keluarga pengantin perempuan niku ajeng begal kongkonane besan pihak pengantin laki-laki. Dipun sumangaken musiknya Bendrong Kulon apa Lenggong Lor niki. Tugas keamanan petugas. Berarti urung ngerti nyok urung. Pangkatnya nyok AKBP ya. Ajun Komisaris Besar Polisi. Eh? Ajun Komisaris. Udu. Anggota kelompok begal pengantin. Oh. Bagus bagus bagus. Pinter. Belum jadi panjang. Patut panjang. Patut ya. Pensiunan Kapolsek. Kita neng bunda apa lah sih? Siki ngono anak lagi melaku mandek arep ngapa? Di sana ngerti ya sampai anta gendeng gendeng kene gue rika sapar paringin di gawa braga brak seminake. Senengku seneng privat. Gue selamat sujudjo. Oh. Ning jeneng tugas kali ini jenengku kaki karya. Karya mburi asalku ke sekang negara kauripan. Kemudian, nah aku ke arep melaku jujuk maring daleme Bapak Sumitro Kuncen. Oh, ini Pak Mitro. Ya. Darep ngapa? Menurut adat Banyumas, yen mantu sepisanan itu disarat-sarani nganggo begalan lagi aku ngaturaken mari keluarga besar Pak Mitro. Kono sapa arep ngapa nang mlaku dendeng ge miki ujarku sampean kuwi anu ilen-ilen sing kafatar apa sing kali jodoh jebule lagi diutus. Oh ngerti iki sana jenenge sapa sampean kaki guna ya aku kaki kaya karya kono kaki. Nah, oh, ya, arep apa? Kembali ke orang papa. Karya aja. Ya. Aku kaki guna. Arep apa? Dinaiki aku lagi ngembandui Bapak Mitro. Kon ngapa? Kon meduk tamu sekang kauripan dari sampean. Lagi ye. Ning keliru kisana. Keliru ya lagi. Si dikersa kenal Bapak Sumitro gandeng lagi mantu sepisanan. Ya. Kue duduk braga-braganya kije. Sing dikarepaken. Kersane Pak Sumitro kue sarana-sarana supaya nini pengantin lan kaki pengantin bisa selamat dari itu tuh kalis niri sabe kala. Kene tan jeprakan uga ya kije. Jitos tos jitos. Tos apa? Tos jitos. Ah. Sorry ya. Anda kan jeleng gue jangan hanya dengan mata kepala tapi lihatlah dengan mata hati. Oh. Oh. Iye anu mung
Siki berarti lu begal gaul ya? Gaul. Oh. Siki itu semea. Masyarakat ekonomi ASEAN dan dia lu udah meong. Oh. Gandengan si meang meong. Wes, yuk kembali ke lab. Laptop. Yo ora apa-apa ya. Bre. Iye mau mung tata lahir. Si dikasakan Pak Mitro Slamet Rayu. Nah ini hanya satu lambang makna tiap-tiap alat ini, tiap-tiap instrumen ini manakala dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan mengantarkan mantan berdua khususnya dan manusia padunya selamat di dunia dan akhirat. Oh. Satu persatu makna dan surasanya berarti. Nah, begitu. Di sana apa? Apa? Angger sampai sih lagi tutus kudu ngerti maring surasanya berkabrek. Insya Allah takon deh. Angger orang ngerti. Balik akan. Boleh. Nomor satu tawakal. Kenang apa sekarang kau ripan maring pekuncen ke digawa mawi tepikul orang anggo apansa. Apansa. Apa? Ngomong berbeje. Saran. Apansa bener? Bener. Bener kok. Apansa. Apansa kan apansa. Oh. Iya. Doakan. Kenang apa dipikul? Kenang apa dipikul? Saat pikul kan menurut Banyumas kan pada kalombatan. Bener. Ini punya makna bahwa mantan berdua harus senantiasa memikul bersama semua beban senang dan susah kedua belah pihak harus dirasakan bersama dalam keluarga. Oh. Nah, maaf, ini tabloid. Tampang blokon idiot. Wow. Pola pikir itu yang luas. Konotasinya jangan negatif. Ya orang apa-apa. Aku bodoh sementara nih mantan bagus sampean sing pinter remot-remot itu iki jamane remot kan. Oh iya bisane sampean kayak gini jaman remot dadi ya. Bali perkara iki ngeden yang dimaksud di sini bukan bagi bukan oh. Tapi memohon pada Allah Taala Tuhan yang Maha Esa semoga bayine mbabar lahir lancar lan sehat gue maksud iki oh tur waras nah lumrah betul oh. Apa maning Ian Ilir Centong. Ya. Makan ke Ian. Ilir sedikit. Begisik kacamata ya. Oh Allah. Aku adalah beragam besok kelalen angger duit apa. Manusia idola ya. Ini jendol lupa nyala. Gini. Ke Ian Ilir kemudian Iye, Centong dan sebagainya ya. Ini satu unit, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maksudnya, perlu diingatkan nih. Bibit gabah jadi sega. B, pertama ditutup. Kemudian diinteri, dipesusi, didang kaki panas. Bene jadi sega, segane nganti adem, lerneng yang gene. Dikolah kale karo centong, dikipasi karo kae. Pegawain ke dijeringi angi. Ini punya makna yang pertama angin dulu. Angin itu tegese angin. Kita harus senantiasa ingat pada pencipta angin. Siapa? Oh, kae tukang tambal ban. Jelas suara dong SMA can. Tamat tes di Pemgo. Kae tukang tambal ban kudu sing gawe angin ke dealer angin. Oh, lha sing gawe angin siapa? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oh. Aja mungkin mutanya ngedong susah tok dimanapun kita harus nandasa kapanpun dimanapun harus selalu ingat pada Tuhan yang Maha Esa. Benar ya. Yes. Insya Allah selamat. Makna yang kedua kie yen kepengen kadu mungkin maring sejane menungsa kudu diwatek petel prigel pratikel bekelan piandel kurang siji apa sebuncel mengko petel tekses sregep nyambut gawe prigel harus banyak ilmu mulanya jangan hanya sampai SMA tapi paling tidak sampai magister. Oh okay. Mau ngerti kenapa jadi magister? Magister ke maknanya makannya enak makannya penuh gizi mulanya pinter. Oh itu magister. Kalau saya SMHK apa sih gue? SMHK setiap manggung honornya kecil. Udah honor cilikara papa untuknya langkah ini iya salah pengertian ini yang manusia up to date up to date ini up to date apa-apa tukunya gini date up to date sekarang yang lagi booming adalah motor matic motor tanpa gigi saya manusia matic berarti manusia, manusia tanpa gigi manusia matic oh. Saya up to date sudah
padahal bagel partikel kudu sugi akal. Mengapa Angel suatu saat mendapatkan pekerjaan direktur bisa ngelakuin bisa ngigunak karo dia? Ini satu indikator bahwa manusia agaknya adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang. Kemudian tawakal, kita berusaha tapi harus tetap sana, kita serahkan pada Yang Maha Kuasa, sebab penentunya yang punya hak veto hanya Tuhan Yang Maha Esa. Yandel harus punya keyakinan bahwa barang sing dilakoni pekerjaannya hasilnya adalah halal menurut agama, sah menurut negara. Kudu bener. Nah, ke mana nih kono? Apa maning? Kusan ini barang ini, kusan ini, kusan ini. Kusan? Ya. Kusan ke kerata bahasanya kaku ya kaku ning sepisan. Ya pin, dua ping telung lah. Udah kita, aduh. Image-nya yang negatif. Maksudnya begini, kakulian berarti hatinya. Oh, hatinya singkat. Suatu saat ada perselisihan hanya satu kali, kala itu saja bagi orang nak. Tadi ngerdong hatinya kaku sepisan. Betul sekali gitu. Mudah. Wis. Wis. Apa mana? Ya pari. Pari. Zamannya si nomnya lenceng. Tapi sudah itu muat itu mungkul. Ndaklah manusia melu wateking pari. Zamannya si nom. Alah. Ya. Mantik din, ampun burun wataking pari mbok gatel kudu gatel kudu gatel ya, jamannya sini mengadek susah dua temungkul, ini punya mana waktu masih single, anda melihat mana yang cocok. Tapi setelah nikah harus selalu sayang menyayangi. Oh, harus setia hanya engkau yang kusayang, setiap saat harus kita saling mencinta. Life without love is last life without star. Bahasa Inggris itu bahasa Ken. Loh, sekarang kan era globalisasi. Globalisasi merupakan satu, di satu sisi tantangan, di sisi lain adalah peluang. Oke, betul Bu Guru? Betul. Tegese. Ya. Hidup tanpa cinta bagi malam tak berbintang. Caranya pekucen orang kaya ku. Apa? Life without love is life vegetable without salt. Hidup tanpa seni bagai sayur tanpa garam. Iya. Betul sekali, sama-sama. Ya. Yeah. Langsung betul. Kemiki kusan gue. Kusan, ya. Terus. Carane nangkene. Iya. Carane sampean kemiki. Ngerkakus pisan. Iya. Carane napa kujen ke. Binengku sepisan. Oh, binengku sepisan. Jadi ngerep pada jodohan palakrama gue cukup sepisan bayar capi doping telu. Iya sih ngarep bojo ngemben ngarep maning lah gue sih ngora bagus. Iya. Cendong. Ini satu unit. Ini anak maning. Anak maknanya juga kalau dipisah. Centongnya bahasa Jawanya aja ngece mau bentong. Jadi kita harus selalu senantiasa sumeh. Barang bahasa Jawa nek sapa sumeh sedulur akeh sapa dumeh akeh wong wadah. Barang siapa merendahkan diri disitulah dia akan ditinggikan, barang siapa meninggikan diri disitulah dia akan direndah. Kayak gue. Oke. Okay? Tepuk tangan anak-anak. Siwur. Siwur. Siwur kata bahasane yen ditel isi ditenet tetep mabur. Bener. Nek wis kepek isi ditenet mabur. Ini punya mana-mana kala inyong diparingi rezeki sang Tuhan Yang Maha Esa bisa kanggo nyukupi kebutuhanku aweh maring wong liya sebagai ungkapan rasa syukur pada pemberi. Tegere seneng dan aweh maring sanak sedulur. Betul. Mulane ana EKTP. Apa sih EKTP? EKTP kan elektronik kartu tanda penduduk. Bener. Menurut inyong EKTP gue eling karo tangga perek. Karo sampean. Kira-kira begitu. Apa maning? Ya, singurung? Singurung, singurung seperti apa? Mutu? Kendil? 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 Zaman ini yang ben bayi lahir. Sedengurnya yang babar. Kue didisiti karo banyu kawah. Bener? Kulanya sinebut kakang kawah. Semisi yang babar, hari-hari bennya babar. Dijenengnya di hari-hari. Nah, hari-hari ini mau diwadahi kendil. Ini punya makna bahwa inyong kita harus nantiasa ingat bien sekang di asale siki lagi ngapa kelak mau kemana. Oh gitu. Inyong kabeh besok arep mati. Kok nanti mati? Jangan mati. Mati kuwi hurufe apa? A
ATI menuju akhirat temui Ilahi. Semua itu ada pun nama anak-anak ATM. Ini hubungannya dengan ini. ATM aslinya Anjungan Tunai Mandiri. Menurut saya itu punya makna akhirat tempat menuai. Manakala kita berbuat di dunia, kelak akan ketemu. Bukan uang miliaran yang akan dibawa ke akhirat, tapi satu rupiah yang diinfakkan di jalan Allah. Di dunia kita menjaga harta, tapi di akhirat harta yang akan menjaga dunia. Manakala itu dijalankan di jalan Allah. Cara nampak hujan ngerkendil. Ya, lekan tanya lekeninya jabatan dridil. Punya anak ya ajak kakek. Bisa. Betul. Ulane kok pengantin metu biasane menginjak telur, telurnya dibuntel dengan plastik. Itu nilai filosofinya. Manten putri supaya jangan cepat punya anak, manten kakung yang sergap ngagem sarung plastik. Orang-orang mundu bekok ya. Mutune bekeknya tuh. Oh, lha kok cara ngene mutu apa? Kenangane darane mutu dewasa. Mutu dewasa. Maksudnya dewasa. Gede, dawa, rusak. Begia kebutuhannya Pak Mitro lima tiga dawa rusak. Eta gese gede cita-cita. Betul. Dawa nalar ora cepet putus asa. Betul. Rusak tenagane sregep nyambut gawe. Betul. Pinter gede cita-cita. Seperti anak-anak yang derajat seni ini. Saya lihat ini adalah figur-figur anak yang optimis. Anak yang optimis, ciri-cirinya adalah manakala ketemu dengan tantangan itu dianggap dibaca suatu kesempatan. Tapi yang berjiwa pesimis manakala ketemu dengan kesempatan itu dianggap sebagai rintangan. Betul? Tidak ada pelaut yang lahir di laut yang tenang. Orang yang mampu melewati rintangan itulah mereka yang akan sukses. Iya benar, kamu udah ngomong soalnya sesuai audien kayak gini. Iya. Wes rampung? Ya cukup. Kayaknya serampung kabeh. Tampah. Kayak rata bahasanya nata lampah. Ini maksudnya semua harus diprogram. Menurut teori manajemen, POAK, planning, organizing, activating, dan controlling. Nah, begitu kira-kira. Iya, begitu. Bro, Mas, acung-acung saya long life education. Agar dia tidak ketinggalan, saya harus selalu excellent. Harus selalu excellent. Dan sudah. Ya. Atau tidak? Ya, terus? Sorok kan, anggar nyangso jatuh ngorok. Kayak gue maksudnya, gue jatuh ngorok, tapi yang gawe liane ngasot bisa. Iya, mereka apa-apa. Ya, kayaknya serabu kabeh. Uraku. Apa sih? Cepon. Ceding. Dan ini satu unit itu manggil ini. Cara nengkene ceding. Iya. Darani cepon. Oh cepon ya. Cep kue tegese menang. Terus? Pon kue suara. Zaman kemen ngerpocah tersandingi kaya kue. Iya. Kue menang orang ngomong rapa. Bertubung. Kue menang pekucen. Ini Pak Nasukon gini. Ibunya nanti ngendika. Anak Pak Nasukon seneng. Ngapa? Anggar madang belawir lumukan gesek seorang ngeong-ngeong. Asal ngomong-ngomong barang nyata. Ya serampung kaya nih. Ngali minggir aku kaya dalemnya sama kasih ngalak kata kaya. Lah kaya Pak Sumitro. Lah aku terus. Oh mau kau dingin. Kepriwe sih. Kau dingin. Anak apa nih? Mengkortek suhun. Sampai yang ngunjuk apa-apa kan lenggah dingin karo para. Terus? Anggota Jelajah Budaya sekarang Semarang lan Sekabeh Banyumas lan Yalane. Terus lagi teng aturaken Pak Mitro. Apapun kono aku nakaton srengate. Kono tukang begal. Aja dadi tukang begal nyambut gawe sing halal kena. Kono butuh duit tak wae duit. Ora kuatir ya kana lunga. Tukang begal. Kalau tukang begal tak kancil cekel niki. Lah piye? Oh, duit-duitan. Diarane duit ora pas. Tambani ora payu. Ya ngene. Ya duit piye, Mbok? Nambah untune sampean. Sing kurang. Desaki. Ya. Ki sana? Ya.
inyong begal aja orang nangkene dok. Nang anak-anak gunane begal. Ning ngarep ora begal lah brega-brega. Lah begal apa? Begal bacang sawan ini pengantin kaki pengantin supaya gemebu dari keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Jen koyo kuwi. Oh dadi apa ora begal Allah taala? Ora ning begal sampe kalane. Begal segala hal yang tidak baik dari mantan berdua itu. Bisa. Supaya selamat. Bagaimana carane? Apa carane? Carane kono go syarat nutup kendilnya. Oh, minangkasarat. Minangkasarat. Sing bisa menselamatkan hanya Allah Tengah Tuhan yang Maha Mulia. Ayo pada bareng-bareng doa, moga-moga manten sakloron selamat lahir batin dunia akhirat, keluarga besar pekuncen selamat sehat waras lahir batin dunia akhirat. Allahumma peserta jelajah budaya juga selamat sukses senantiasa. Amin. Amin.